Ya, hari ini kita jumpa seorang aktris yang paling hebat. Tak sangka pun. Kenapa tak sangka? Dia ada di Hong Kong. Kenapa hari ini demo dia ada muncul dekat Nasi Lemak Wong Bai Oh di sini? Halo, apa kabar Hagadi? Ya. Saya Karen Kong. Dan saya orang Malaysia, tapi sekarang di Hong Kong. Sudah berapa tahun dekat Hong Kong? 11 tahun. Wah, hebatnya. Saya pun try lah cakap bahasa Melayu. Sebab saya rindu lah Malaysia. Honestly, dengan you very pure Malaysia punya bahasa. Oh, really? Sebab really? Apa yang you cakap memang pure. Tak ada slang lari. Tak ada lari. Luckily lah. Because my first album bahasa Melayu. All bahasa Melayu. Apa tajuk dia? Mulakan. Tapi ada satu lagu. Nama dia Cinta Hello Kitty. Mungkin ada orang yang belum dengar, nanti pergilah dengar. Ya. Nah, tapi yang penting watak hari ini you di dalam Nasi Lemak Wong Bai Oh. Apa watak itu? You guess. Apa watak? You kenal siapa punya rupa kak? Tengok rupa you ya lah. Seperti putri bidadari. Kenny. Terima kasih. Tapi kan saya di dalam. Bukan. Salah, sebab apa wataknya? Watak saya Tong Xiao K. Watak saya di dalam leh ada kening, kepala. Oh, yang itu. tak. Lain betul dah. Ay, tengok dalam film dengan dia sekarang, tengok jauh dah. Kening yang paling tebal itu ialah you. Ya, itu paling tebal dia. Tak sangka kan? Saya rasa dia tak suka saya tau. Nanti saya pergi tanya dia. Selalu buat saya hodoh-hodoh. Cukup cantik ya. So itulah Henry dia kelebihan dia dalam karakter dia. Yeah. Dia buat benda yang you tak akan sangka. Yeah. Dia akan gila dan dia sangat komedi. Yeah. So itulah, tengok seorang wanita yang jelitawan yang cantik boleh jadi kening yang paling tebal, jadi Hang Ipoh, betul tak? Ya, yeah, Hang Ipoh. Hang Ipoh. Hang Ipoh. Yes, saya Hang Ipoh lah. So selama ini sekarang you memang lama tinggal di Hong Kong lah. Ya. Yeah. So, di sana saya kerja with music, and then ada shoot film, and then ada buat business, ada business durian dan durian Musang King ga? Ya, ada Black Thorn Musang King. Orang Malaysia yang buat durian Musang King dekat Hong Kong juga. Sekarang saya tahu durian saya. Tapi movie apa yang you telah buat di Hong Kong? Embrace nama dia. Dengan Chan Yao, Friend Chen. Yeah. And dia adalah watak saya sudah. And saya adalah watak pertama. Okay. So kita mengucap terima kasih pada kita punya Malaysian tetapi berkembang sampai ke Hong Kong dan juga China dan Taiwan lah. Dia seorang penyanyi, seorang peniaga. Dia seorang peniaga jual durian Musang King. Dia seorang penulis lagu. Ya. Ha. So inilah orang Malaysia memang boleh kan? Memang boleh. Nama dia kan? Ialah Karen Tong. Jangan lupa lah. Nama dia. Sawadee krap. Bukan, saya berani.